Hai guys, perkenalkan nama saya Lili Setia Priliani, NIM 400141850. Ada yang tahu apa itu lift? Daun? Atau pergi karena patah hati? Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Bagaimana sih cara kerja lift? Hukum fisika apa saja ya yang berlaku? Mari kita buat alat peraganya. Alat bahan yang digunakan yaitu penggaris dan pulpen, kardus bekas, solasi kertas, dan double tip, 3 buah lem lilin, korek api kayu, pelubang kertas, sedotan, lem tembak, gunting, benang jahit, saklar on off, baterai, tempat baterai, dan dinamo. Let's go to the tutorial.
bergerak ke atas atau ke bawah dengan kecepatan tetap hukum 1 Newton menyatakan bahwa untuk menjaga agar suatu benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap terus bergerak, tidak diperlukan suatu gaya. Gaya gravitasi bumi menarik massa orang yang di dalam lift dengan gaya sebesar M kali G Newton. Menurut hukum 3 Newton, lantai lift mengerjakan gaya ke atas pada orang yang besarnya sama dengan M kali G juga. Dengan demikian, total gaya yang bekerja pada orang yang berada di dalam lift sama dengan 0. Jadi, pada lift yang bergerak dengan kecepatan tetap, berat badan orang di dalam lift sama dengan berat badannya ketika diam di permukaan tanah. Lift dipercepat ke atas jika lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka, lantai lift juga memberikan percepatan yang sama besarnya pada orang yang berada dalam lift. Berdasarkan hukum 3 Newton, orang yang di dalam lift akan memberikan gaya reaksi, yaitu gaya yang besarnya sama dengan M kali A tetapi arahnya ke bawah. Akan tetapi, tetap saja, gaya gravitasi bumi memberikan gaya berat kepada orang sebesar M kali G. Sehingga, gaya total yang dikerjakan orang pada lantai lift sebesar M kali G ditambah M kali A sama dengan M dikali dalam kurung G ditambah A. Dengan demikian, berat baru orang atau W aksen yang berada di dalam lift dipercepat ke atas dengan percepatan A adalah W aksen sama dengan M kali dalam kurung G ditambah A. Lift dipercepat ke bawah karena lantai lift tidak bisa memberikan gaya ke bawah pada orang. Maka sebagian dari gaya gravitasi M kali G digunakan untuk mempercepat orang tersebut ke bawah, yaitu sebesar M kali A. Dengan demikian, berat orang yang berada di dalam lift yang sedang dipercepat ke bawah adalah sisa gaya yang ada, yaitu W aksen sama dengan M kali G dikurangi M kali A sama dengan M dikali dalam kurung G dikurangi A.